Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Alifa Novia Febriani, spesialis anak di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Kejang demam adalah kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun yang disebabkan karena kenaikan suhu lebih dari 38 derajat Celcius dan bukan karena proses infeksi yang lain. Apabila anak kejang di rumah, apa yang harus orang tua lakukan? Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Berikutnya, longgarkan pakaian anak terutama di daerah leher. Lalu, baringkan anak dengan posisi miring. Keluarkan muntahan dan benda asing yang terlihat pada mulut dan hidung anak. Berikutnya, jangan memasukkan apapun ke dalam mulut anak, baik itu sendok, kopi, maupun stik es krim. Lalu, ukurlah suhu anak dan catat bagaimana bentuk kejang dan lama kejang. Apabila kejang tetap berlangsung lebih dari 5 menit, bawalah segera anak ke dokter atau ke petugas kesehatan terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.